Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita akan lanjutkan untuk meningkatkan poin DPR. Jadi kita lawan X-Demon. Kita langsung lihat buff. Seperti biasa kita ambil hampir semua kecuali yang paling bawah. Oke, artefak biasanya saya pakai seperti ini. Ini boleh ganti yang MM, boleh, tapi ini emang agak oki-okian, jadi kayaknya ini bisa pakai yang ini bisa, ini juga lumayan tinggi, tapi juga tergantung hoki waktu mainnya. Kita coba pakai ini dulu ya. Semakin banyak Akashic-nya mati dan si Mia-nya tetap hidup, aduh, lebih bagus biar si reliknya yang hidupin Mia. Jadi habis ini nanti Akashic-nya yang mati, biasanya seperti itu. Padahal ini oke, hidup. Oke, anaknya dihidupin sama relik, aman. Ini urutannya kasih dulu. Nah, kasih uti di Mia. Ini kayaknya udah cukup guys. Nah, dari sini kalian sudah stop. Jadi kalau di 20 detik sudah tidak sampai 300 ribu, di sini kalian ulang, itu bakal kecil dapatnya. Kita lihat di replaynya aja. Nah, di replay ini akan kelihatan kalau damage-nya semakin gede kalau si Akashic-nya mati cepat. Mati 2 kali, 3 kali. Nah, ini nanti Akashic-nya yang mati yang lebih banyak. Ini dihidupin pakai relic, tetap nananya standby. Akashic. Oh, ini Mia yang mati ya. Ini mati 2 kali. Nah, ini Akashic mati. Ini dihidupin mana ya, dihidupin. Nah, ini Akashic mati 1 kali, harusnya tambah 1 lagi kan. Nah, ini mati 2 kali, dihidupin lagi. Nah, ini pasti ngejar di sini. Nah, ini poinnya baru 100, tapi cepet guys. Akashic-nya mati 2 kali kan. Akashic mati, ulti, mati lagi, ulti lagi. Nah, itu kenceng guys pasti, soalnya buffnya ngestak sih ya. Tambah gede, tambah gede. Nah, kalau Akashic-nya cuma mati 1 kali ya kecil ya. Nah, ini lumayan sayang sekali Akashic-nya, kalau bisa mati 1 kali lagi pasti dapetnya lebih besar. Atau mungkin kalian bisa pakai yang artefak MM buat Mia-nya, yang ada kayak hujan itu hijau, bisa pakai itu. Ini tapi ini saya coba pakai dragon untuk Mia-nya, lumayan dapet 640-an. Nah, ini kita swipe. Kita swipe aja dapat berapa. Ini harusnya apa, 5 ribuan, 5 juta kok, 5 ribu. Ah, 5 juta. Oh, 5 juta 200. Oke. Oke, saya kira sampai di sini untuk tip lawan X-Demon, dan saksikan untuk hari-hari berikutnya kita akan tetap bikin 1 minggu full dengan artefak dan relik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.